Jika kebajikan anggota-anggota PDRM tidak terjaga, apa yang kita ada sekarang ni adalah anggota PDRM yang menjalankan tugas mereka dalam keadaan moral yang rendah kerana persekitaran kerja yang tidak kondusif, perumahan yang tidak kondusif. Dan bila mana kita cakap berkenaan perumahan, sebahagian mereka ada ahli keluarga juga yang hendak difikirkan. Mereka lebih akan lebih terdedah kepada temptation untuk terlibat dalam corruption. Antara pemerhatian yang telah dibuat oleh RCI Suruhanjaya Diraja, terdapat keperluan untuk mempertingkatkan kebajikan bagi pihak polis. Dan keperluan di sini merujuk kepada their working environment, persekitaran tempat kerja, their living environment, perumahan yang disediakan untuk anggota PDRM, kenderaan yang mereka gunakan dan juga penggunaan teknologi. Contohnya seperti body camera, sampai sekarang tidak dilaksanakan lagi, CCTV, terutamanya dalam bilik penyiasatan, software atau perisian komputer yang digunakan. Malah ada juga pemerhatian yang mengatakan bahawa antara infrastruktur yang masih lagi digunakan oleh anggota PDRM ni adalah infrastruktur yang telah wujud sebelum tahun 1960-an lagi, menunjukkan betapa terdapatnya keperluan segera untuk dipertingkatkan kebajikan bagi ahli PDRM dari aspek-aspek ini. Seruan civil society untuk diadakan Suruhanjaya Bebas IPCNC bukanlah disandarkan atas persepsi bahawa keseluruhan PDRM ni buruk, keseluruhan PDRM ni korup. Bukan. Kita percaya ya bahawa ada ramai anggota PDRM di luar sana yang jujur menjalankan tanggungjawab mereka dan ikhlas mahu melihat perubahan dalam PDRM ke arah yang lebih baik. Yang pertama adalah berkenaan dengan kebebasan, kerana sekarang ini dalam IPCC tidak ada penetapan bahawa anggota atau bekas anggota PDRM tidak boleh duduk dalam Suruhanjaya. Yang kedua, berkenaan dengan kuasa untuk menyiasat. Ya, betul, di bawah IPCC masih ada kuasa untuk Suruhanjaya membuat penyiasatan. Tetapi jika perkara yang hendak disiasat itu termasuk dalam IGSO, Inspector General Standing Order atau peraturan tetap ketua polis negara, tidak boleh ada siasatan. Dan yang kedua, anggota polis yang disiasat boleh memilih untuk tidak menjawab jika jawapan mereka boleh incriminate another anggota PDRM. Dan yang ketiga, tidak ada kuasa untuk mendisiplin. Keseluruhan bahagian berkenaan dengan kuasa mendisiplin oleh Suruhanjaya telah dikeluarkan. Why this is a problem adalah it goes back towards keberkesanan Suruhanjaya. Kalau Suruhanjaya di sini hanya boleh buat saranan saja, sama je lah macam Suruhanjaya yang lain yang sudah sedia ada. Penting untuk ada satu Suruhanjaya bebas yang berkesan untuk melihat isu berkenaan dengan police accountability. Bila kita melihat dengan betapa banyak laporan ataupun komplain yang diterima oleh Suhakam ataupun EAIC, lebih 70% komplain yang diterima adalah berkenaan dengan polis. Ya. Yang kedua, terdapat persepsi yang dipanggil blue wall of silence, di mana anggota PDRM melindungi antara satu sama lain. Jadi disebabkan terdapatnya culture ini yang dikira sangat kuat dalam PDRM, perlunya oleh itu terdapat suatu mekanisme luaran untuk memantau isu-isu berkenaan dengan integriti dan accountability polis. Sebab itulah kita mahukan IPCNC supaya kita dapat bersihkan PDRM daripada elemen-elemen korup yang bertentangan dengan hak asasi rakyat, supaya kita dapat menyokong kerja-kerja pegawai polis yang jujur, menyokong kerja-kerja pegawai polis yang ikhlas dan berintegriti.